anggota TNI dari Satgas Citarum menutup paksa saluran pembuangan limbah milik sebuah industri tekstil di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penutupan ini dilakukan akibat industri tersebut kedapatan membuang langsung limbah industri ke anak Sungai Citarum tanpa diolah terlebih dahulu. Inilah limbah cair yang dihasilkan oleh sebuah industri tekstil di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ironisnya, limbah pabrik yang berwarna hitam pekat serta berbau tak sedap ini langsung dibuang ke anak Sungai Citarum. Mengetahui adanya pembuangan limbah tanpa pengolahan, Satgas Citarum Sektor 21 langsung menutup paksa saluran pembuangan tersebut dengan cara dicor oleh campuran pasir dan semen. Pengecoran dilakukan sebagai efek jera bagi industri agar tidak membuang limbah sembarangan ke sungai. Penutupan baru bisa dibuka jika industri tersebut mampu mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Pak Damsub, ini ada giat apa sih hari ini? Seperti apa sih bisa dijelaskan, Pak Damsub? Kita menjelaskan untuk 12 sore ya hari ini. Hari Jumat kita melaksanakan pengecoran outfall dari washing, SW washing. Kita tadi pagi pukul 8:30 mendapatkan laporan itu dari Babinsa setempat, terus Sekdes Kopo, bahwa ada pembuangan limbah. Jadi kita telusuri, kita segera merapat, dicek di Cidano dan juga langsung ke outfall. Sementara itu, pemilik pabrik mengaku hal tersebut terjadi akibat kebocoran pipa. Pak, jadi kebocoran di area IPAL ini, itu khususnya di Pararon Inlet gitu, Pak. Nah, jadi itu tapi kok bisa tembus di sungai banyak itu kira-kira seperti apa? Tuh? Jadi memang posisinya namanya juga IPA, maksudnya paralon itu kan nggak dikontrol setiap hari gitu, dalam artian mungkin dari sering waktu sehari, sebulan, dua bulan, tiga bulan, mungkin itu kan terjadinya di pinggir juga, di pinggir sungai, mungkin ini mah ada batu atau apalah, jatuh dan sebagainya, kurang lebihnya ke sana gitu. Pihak pabrik berjanji akan melakukan perbaikan terhadap instalasi pengolahan air limbahnya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.